Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Semangat pagi teman-teman. Hari ini kita selesai di Bintaro dan sebentar lagi kita akan berangkat ke Bandung. Oke, teman-teman ikuti terus perjalanan kita. Ini tentang kesederhanaan, keseimbangan, toleransi, dan akulturasi.
teman-teman sekalian yang berbahagia, saat ini kita sudah berada di lintasan tol Padalarang ya. Sebentar lagi kita akan masuk ke Kota Bandung melalui pintu tol Paster ya. Kurang lebih ini sering masuk dalam kategori zona merah pandemi COVID-19. Jadi kita juga menjaga diri ya, selalu waspada untuk masuk ke Kota Bandung waktu itu. Jadi sekarang karena situasi sudah sangat bagus, kondusif ya, COVID-19 juga sudah hampir musnah ya di Kota Bandung. Jadi kita hari ini menyempatkan diri untuk traveling ke Kota Bandung. ...500 meter lagi teman-teman, kita sampai di gerbang tol Paster. Sekarang gerbang tolnya sudah kelihatan. Jadi dari Bintaro tadi ...7:30 pagi... kemudian kita singgah sebentar di rest area 57 dan sekarang pada jam 10:45 kita sudah berada di jalur pintu tol keluar Paster teman-teman semua. Jangan lupa teman-teman tetap jaga kesehatan, tetap konsisten menjalankan protokol kesehatan dan jangan lupa bahagia. Nah, teman-teman sekalian, itu ada iklan yang sangat menarik. Tiramisu susu, oleh-oleh sombong. Bayangin, oleh-olehnya aja sombong. Mungkin sombongnya itu kenapa ya? Enak banget, mahal, atau? Memang enak. Memang enak, gitu. Tapi kan kalau memang enak, nggak perlu sombong. Nah ini teman-teman, oleh-oleh sombong. Kenapa harus sombong ya? Ya, kita tanya pada tiramisu susu aja ya. Bandung sangat ramai ya teman-teman. Mungkin karena hari libur jadi banyak tamu-tamu atau traveler dari Jakarta ya. Ini kiri kanan ini saya lihat plat kendaraan mereka B semua nih, atau banyakan B nya nih. Ini mereka
itu sama salon mah di situ. Bukan benar dia. Mahal kan dia mah desainer nasional. Nawar. Ya.
Thank you.